lama lagi nikahi Lesti Kejora? Rizky Billar ngaku banyak wanita menggoda. Namun sebelum lanjut, pastikan Anda menekan tombol subscribe dan loncengnya biar tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Kalau sudah, mari kita lanjut. Rizky Billar tak menampik mendapatkan ujian yang bersumber dari wanita jelang menikahi Lesti Kejora. Hal tersebut diakui Rizky Billar kepada Andika Pratama jelang acara lamarannya dengan Lesti Kejora. Awalnya, Rizky Billar menceritakan ujangan dari seseorang yang dianggap bijak. Orang yang tak disebutkan namanya itu menanyakan keseriusan Rizky Billar untuk mempersunting Lesti Kejora di tengah karirnya yang tengah meroket. Dia tanya ke gue, "Billar, lo yakin sudah siap menikah? Nikah ini sekali seumur hidup lo. Lo sekarang lagi di top prof. Muda, cakep, tenar, duit ada, banyak banget yang pasti berusaha goda-godain lo." Rizky Billar tak menampik bahwa berbagai ujian dari para wanita pun menghampiri di tengah kepopulerannya dan rencana menikahi Lesti Kejora. "Gue mikir memang kendaraannya begitu, benar. Cuman untuk saat ini sih insya Allah saya kuat," kata pria yang sempat dekat dengan Dinda Hau ini. Rizky Billar pun menyiasati ujian tersebut dengan membuat benteng kokoh dalam dirinya. "Cuma memang ya, bagaimana kita berusaha untuk bentengi kita. Tamu itu nggak akan bisa masuk kalau nggak diizinkan," terangnya. Rizky Billar juga membeberkan bahwa beberapa mantan kekasihnya tiba-tiba menghubungi di tengah rencana pernikahannya dengan Lesti Kejora. Seperti diketahui sebelumnya, hubungan yang terjalin antara Rizky Billar dan Lesti Kejora sempat dituding hanya sebatas gimmick atau settingan. Membantah tuduhan tersebut, Rizky Billar dan Lesti Kejora menunjukkan keseriusan hubungan mereka dengan menggelar acara lamaran pada 13 Juni 2021 mendatang. Tak hanya acara lamaran, Rizky Billar dan Lesti Kejora juga sudah mempersiapkan pernikahan yang tanggalnya belum dipublikasikan. Oke, sekian dulu berita dari kami. Semoga bermanfaat. Dan tunggu info update selanjutnya.